Halo guys, gue Fiji Meda. Selamat datang di game Genshin Impact lagi. Pada kali ini gue mau coba kode promo ya. Ada beberapa kode promo yang ingin gue coba. Kurang lebih ada 3 ya. Dan mengenai bannernya Ayaka ini diperpanjang. Iya, diperpanjang guys. Silahkan kalian lihat tuh sisa waktunya sebelum versi 2.6 nya berakhir. Karena ada delay untuk versi 2.7 nya dan kita tinggal menunggu pengumumannya akan sampai tanggal berapa ya. Udah dijelasin juga sih sama guys seperti bagi pengumuman ini. Nah, ini penjelasan kompensasi pengundur update versi 2.7 kepada Traveler. Karena alasan kemajuan proyek, maka update versi 2.7 nya akan diundur mulai dari tanggal 11 Mei ya, hingga sebelum update versi 2.7 kami akan memberikan kompensasi kepada para traveler. Mengenai waktu spesifik update versi 2.7 nya akan diumumkan waktunya sesegera mungkin setelah dikonfirmasi. Mohon untuk tetap memperhatikan pengumuman selanjutnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan para traveler. Isi kompensasinya itu primogemnya 400, regulasinya 1, hero point-nya 7 ya buat XP itu, sama mystic enchantment ore-nya 16, mora 120.000. Jika interval antara waktu update versi 2.7 dan kompensasi sebelumnya kurang dari 1 minggu, maka isi konten kompensasi minggu terakhir akan disesuaikan dengan jumlah hari sebelum update dirilis. Ya, oke, jadi Genshin Impact ini memang akan memberikan kompensasi ya guys ya, berupa primogem, regeneration, hero weight, mystic enchantment ore, sama mora. Dengan syaratnya itu kita harus mendapat renovator level 5. Oke, siap. Nanti kita coba cek ya. Tim kami akan memberikan kompensasi mulai pesan dalam game setiap hari Rabu pada pukul 4 pagi ya, waktu server. Pesan pertama akan dikirimkan pada tanggal 11 Mei 2022. Oke, siap, jangan lupa diambil. Tentu dong, siapa tidak mau primogem buat konversi ke IF. Lu butuh gacha karakter baru kalau nggak senjata. Iya sih, gue kebetulan juga belum punya senjata ya. Tapi nanti gue mau coba kode promo dulu ya guys, sebelum gue gacha Ayaka. Karena ada beberapa kode promo berdasarkan dari referensi yang gue lihat dari YouTube orang itu loh. Gue kadang suka kepo kan, terus gue lihat kode promonya. Ada 3 ya, kalau nggak salah. Satu itu Genshin Gift ya. Iya, coba ya Gen. Yang pertama itu Genshin Gift. Udah belum ya Genshin Gift, kayak pernah inget gue kodenya. Coba gue tukar. Bisa dong. Beneran dong. Coba isinya apa ya? Pesan. Oh udah. Iya udah kan, bener. Udah itu. Coba yang kedua ya. Yang kedua agak ruwet deh kodenya. Sebentar, ketukar. Terus ini guys, MS7C3SV8DMZH. Agak ruwet ya. Panjang. Terus ya, pengen gue coba tuker ya, bisa nggak ya, coba ya. Untuk karena kode berhasil dong. Apa ya isinya, agak ruwet nih kodenya. Wow, bener dong, primogem 60 sama buku XP adventurernya ya. Oh iya. Nah, satu lagi, ada satu lagi ya, pengen gue tunjukin ke kalian kode promonya itu yang terakhir ya. Ini yang ketiga guys, KF Genshin 22K. Ya, kita tukar. Kode nggak valid. Berarti ada 2 ya. Tapi satu sih yang udah gue coba ya. Tadi yang Genshin Gift udah gue redeem, terus udah gue dapet ya. Jadi sebelumnya kalau nggak salah itu udah lama mungkin, karena gue pernah ingat Genshin Gift. Terus yang kedua, kode yang agak ruwet tadi ya. Dan nanti kalian pause aja guys ya kode promonya. Dan yang ketiga itu tadi nggak valid sih, KF Genshin 22K. Nah ini nih yang kodenya agak ruwet. Gua klaim dulu deh, 60 primogem loh, lumayan tau. Makasih Genshin Impact atas kode promonya. Dan sekarang kita beralih ke ada pesan lagi. Oh enggak, ini pesan lama. Kita beralih ke wish, ke gacha Ayaka. Iya, soalnya Yelan dan Cookie ya, kalau gak salah Cookie Shinobuku yang anggota geng Arataki itu
itu diundur, dan mungkin masih ada kesempatan gue buat mengumpulkan brimogam juga ya. Jadi gue bakal coba kaca Ayaka sekarang ya. Let's go my friend, let's see what you got. Ungu, apa nih ungu nih? Coba kita lewati aja ya. Kalau kuning gua klik-klik terus. Sayu, mantap. Terbaru juga sih, baru dapet soalnya. Oke lah, coba satu, coba ya deh satu kali lagi deh. Gue juga pengen dapat Ayaka loh. Ayaka itu DPS terbaik menurut gue. Nggak tahu kenapa deh, Ayaka itu enak maininnya juga. Pas gue coba tutorial dan segala macam trialnya itu ya, gue suka. Rajor, lewat dia dulu. Oke. Bentar deh, PT gue ada berapa sih di riwayat? Di Raiden Shogun itu kan gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi 31 ya. Gue udah pakai 20. Harusnya iya pas mau ke 40-nya ini ya dapat sih. Coba ya. Bismillah. Masih, oh dapat dong. Apa nih? Jangan ngeprank ya. Please gua mohon. Jangan ngeprank. Jangan di-look lagi. Jangan di-look lagi. Gua bakal coba pelan-pelan dulu. Nggak gua lewati. Oke, mantap. Sacrificial Greatsword. Ayaka, Ayaka Jin Tokeking lah. Cuma aku berharap sih Ayaka. Kalau misalkan, bentar. Kalau misalkan ini Jin, karakter favorit gue nomor 1 ya. Ingat nih. Gua bakal reinstall Genshin Impact. Karena gua udah coba di wish Genshin Impact simulator itu, gua dapetnya Jin loh di banner Ayaka. Oh, Ayaka mantap lah. Ayaka guys udah pernah cara baru Ayaka gue. Soalnya masih ya belum dapat gue Ayaka. Oke. Mantap ya gue pas di PT berapa itu? Ayaka tadi ke-6 ya? Ke-6 atau ke-5 ya lupa gue. Jadi kan gue pas mau ke-40-nya ya. Kayaknya antara ya mau ke-40-nya itu. Wow. Tapi gue pengen coba gacha senjata tahu. Apa ya? Soalnya gue butuh senjata yang unik-unik gitu. Jadi gue gak perlu ke crafting-craftingnya itu. Siapa namanya? Yang tukang bikin senjata itu. Tukang-tukang yang bikin senjata. Lupa gue namanya. Gue ingetnya Hajime yang di Narukami Island. Coba satu kali deh. Ungu ya. Senjata ini gue butuh senjata juga. Loh, malah ningguang. Ningguang gue berarti C. Apa konstelasi dong? C berapa ya? C1 kayaknya. Oh iya. Udah gue lewatin. Lah iya ningguang. Gue butuh senjata yang unik-unik gitu. Coba lagi deh. Apa-apalah. Yang penting kan kita dapat kompensasi guys. Santuy. Dapat kompensasi primogem. Tambah lagi event-eventnya akan datang ya kan. Apa nih? The Bell. Senjata Greatsword ya. Coba kita lewati. Oh, Claymore. Iya. Senjata Claymore. Udah lah, cukup. Coba EF ya. Di EF gua itu, kalau nggak salah lagi red on sih. Enggak. Lagi PT ke-40-an mungkin ya. Ini sekarang mau ke-50. Coba kita lihat dapat apa gue di sini. Aduh, gue pikir kuning. Kealingan gitu loh warnanya. Barbara atau JVV. JVV Noel. Mantap lah. Udah ya Noel doang ya. Noel doang. Kita dapat konstelasi Noel. Makasih. Kita upgrade nanti ya guys ya.
Bentar deh, gue masih mikir-mikir tahu berkaitan senjatanya. Soalnya emang gue butuh senjata tahu. Coba deh ya, Bismillah ya. Oke. Biar siapa tahu aja gue dapet senjatanya ungu, biar gue passing ke Ayaka kan, cocokin ke Ayaka. Aduh, ungu lagi. Tak apa deh. Senjata ya, yang unik. Nah, papanya sword. Mantap. Biar ada opsi gitu. Milih senjatanya jadi nggak itu lagi. Great sword. Papanya sword doang ya. Yap. Nah, ini. Gua bisa crafting tau. Iya sih. Cuma nggak apa-apa deh. Energy recharge. Yap, sudah habis ya guys ya IF gue. Tapi kita berhasil dapat Ayaka ya setidaknya. Makasih ya MiHoYo. Lalu kita coba tengok Ayaka gue dulu deh. Sebentar, gue mau konsentrasi lingkungan gue dulu. Ya satu ya, bener ya. Satu nomor attack mengenai musuh damage-nya area. Nice. Terus sama Noel. Konsentrasinya charge geo semua lagi. Mengurangi 20% konsumsi stamina charge attack dan meningkatkan 15 damage dan attack Noel. Nice. Terus kita dapat Sayu ya sama si ini Rajor. Ini Rajor. Ini Rajor. Sayunya ini dia. Halo Sayu. Halo juga Rajor. Terus sama Ayaka gue. Ayaka. Tidak dapat Ayato, tidak dapat Ayaka ya. Dapat adanya Ayato. Oke lah, coba gua naikin dulu sampai level 20. What? Preparation. Atuan pakai buku yang biru aja. Asistennya. A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. Thank you very much. Maaf ya Ayaka. Oke, kita ambil dulu. And then iya, paling sih gua mau setting artefaknya di lain waktu ya. Karena banyak juga PR gua kayak nge-up Yang Ling, Bennett, Shinkyu buat bikin partinya si Rendon Shogun. Yang jelas Ayaka ini nanti gua set ke ini ya, Cryo ya. Artefaknya, senjatanya masih gua pikir-pikir dulu. Soalnya senjata gua belum ada yang hebat-hebat loh. Nanti ganti. Nih, senjata gua tuh belum ada yang kuning. No. Ada ungu semua. Maka tadi gua gacha yang di banner senjata yang itu kan ya, IF. Tuh, dia dapat kuning, cuma enggak dapat. Wes lah, tidak apa-apa. Tidaknya kita dapat Ayaka. Welcome to the party Ayaka. Dan ya mengenai versi update di 2.7 nanti memang ada delay ya guys ya, tapi tenang saja kita dapat kompensasinya yaitu berupa primogem dan item-item lainnya ya yang berguna buat kita tentunya. Dan kita tunggu saja sampai kapan pengumumannya akan tiba buat versi update di 2.7 nanti. Yang jelas memang banner Ayaka ini masih diperpanjang ya guys. Jadi kalian bisa farming buat primogemnya, lalu kalian konversi ke IF, lalu kalian gacha Ayaka. Mantap sih. Gua sebenarnya juga apa ya? Harusnya sih eventnya habis hari ini ya atau besok mungkin Selasa. Sekarang kan tanggal 9 Mei. Terus 10-nya mungkin. Harusnya sih habis Ayakanya, banner Ayakanya. Tadinya mah mau gua prepare buat gacha Yelan. Yelan itu the next waifu. tapi gua belum kelarin quest archon-nya ya. Quest archon di sini guys. Katanya bisa ketemu Yelan-nya di sini di quest archon. Nanti kita lihat saja ya. Gua juga mau sambil coba live streaming di HP gue ini. Live streaming Genshin Impact ya. Soalnya gue belum bisa live streaming di laptop atau PC. Gue belum ada alatnya. Nanti gue bakal coba live streaming di HP aja. Dan ada facecam juga mungkin.
Tapi nanti gue bakal arsipkan ke publik ya, biar kalian bisa ngelihat exploration chest champ dari gameplay gue sendiri. Jadi cukup segitu dulu untuk video gameplay Genshin Impact gue. Oh ya, jangan lupa ya kode promonya di claim, terus kalian kalian redeem. Kalian redeem kode vouchernya, terus kalian claim hadiahnya, jangan lupa. Tadi yang berhasil itu yang kodenya agak ruwet tadi, agak panjang. Nanti kalian pause aja, dan ya, sampai jumpa di video gameplay VGMe selanjutnya. It's me, it's VGMe. Bye-bye.